kelakaran eh. Tak payahlah, tak ada mood. Janganlah pegang ai. Adalah mimpi curang. Tapi mimpi ai curang kena benda dengan ai. Dah pergi. Okay. Dah. Hey guys, welcome back to YouTube channel Alifan. Ah, mantap. Okay guys, sekarang ni baru bangun tidur ni, suara serak lagi. Sekarang ni guys, malam tadi Bella ada plan dengan Syarul sebab Bella tahu hari pagi ni Alif dengan Long nak keluar. Tak tahu pergi mana, tapi dia cakap dengan Long semalam dia nak keluar. So Bella plan dengan Syarul, Long tahu lah. So kita kau team dengan Long sekali lah. Apik tahu, Syarul tahu Bella nak prank Alif. Korang ingat tak masa buat trash talk tu Alif dah cakap apa? Pik, tunjuk video ni Pik. Yang pertama adalah you punya mimpi tu menyusahkan. Dia selalu bermimpi. Dia cakap 4 hari dalam mimpi benda yang sama. Sudah dia bangun hidup. Dia curang. Setiap hari dia bangun macam tu, tahu tak? Okey, Alif ada cakap yang Bella selalu mimpi dia curang, betul tak? Kalau Bella mimpi dia curang, mesti Bella akan macam memberontak, akan marah dia, akan tak ada mood langsung, tak suka dia peluk-peluk Bella. Korang nak tengok? Okey, hari ni kita akan prank dia. Korang tengok reaction dia macam mana. Okey, so nanti Bella akan heret Alif ke ruang tamu sebab Bella pun pakai baju tidur lagi ni. Tak pelik lah kalau dia tengok Bella pakai tudung sebab Bella sekarang kat dalam rumah memang pakai tudung. Sebab budak-budak ni ada kan, tak elok lah. So sekarang ni, GoPro ni Bella akan set up dekat tu, dekat sini. So kita akan tutup sikit pakai cap. Tak nak bagi kantoi ke kan, tak best lah. Tengah-tengah dia tak nampak sikit. But make sure Bella kena. Sebab nanti dia akan macam, kenapa yang? Dia akan peluk Bella sana lah, duduk sana. Bella akan suruh dia duduk dekat mana lah? Dekat sini eh? Okay. So GoPro ni kita akan tutup sikit lah. Dia takkan perasan dekat sini kecuali kalau dia nak ambil cap dia. Tapi sekarang dia pakai cap. Cap dia tak ada dua ni, hilang dua. Mesti dia pakai cap. Saya tak bagi tak nampak sikit lagi. Okay, boleh. So korang tunggu. Korang, Bella nak korang tengok reaction dia macam mana kalau dia pujuk Bella. Sebab Bella kalau ngigau, bukan ngigau yang bukan. Bella jenis kalau mimpi dia curang kan, Bella akan auto tak ada mood, akan buat muka garang, Bella akan sedih, Bella akan fikir bukan-bukan, Bella akan panah bagi dia pegang Bella. Korang tengok nanti macam mana, okey? Kita tunggu dia balik sekarang ni. Dia pergi ambil Audi sebenarnya. Dia pergi ambil kereta Audi sebab kereta Audi dia dah berbulan-bulan dekat bengkel, dia betulkan. Sebab tadi masa dia keluar tu, Bella dah bangun dulu daripada dia sebenarnya. Sebab selalunya Bella akan bangun lambat sikit daripada dia sebab malam Bella makan ubat. So bila Bella makan ubat tu memang Bella akan susah nak bangun kecuali orang yang gerakkan Bella. Tapi Bella dah bangun sendiri dah tadi, and then dia tak tahu yang Bella dah bangun. So bila dia pergi tu, Bella terus set up dengan Syarul pakai tudung semua, tak mandi lagi. Lagi satu roll. Ni. Mic ni aku akan letak kat sini. Tapi mic ni berlampu tau. Kau jangan sampai. Tak, kira lampu tu letak belah dalam. Aku terbalikkan macam ni. Kira ni. Letak dalam aja. Macam pakai macam ni letak dalam. Okey. Mamai gila, Bella mamai gila. Ngantuk tak mandi lagi. Tunggu je lah dia. 20 minutes later. Telefon Long. Tanya Long kat mana. Long. Duduk mana? Aku nak masuk rumah dah. Nak masuk rumah dah? Nak masuk rumah. Okey. Ayah. Enak makan ni? Dah air buat apa ni? Sanalah. Ui, backing ke? Pergi mana? Pergi ambil Audi kan dah cakap semalam. Tahu benda apa? Murah. Saya ingatkan 10 ni tapi tak sampai. Tak yalah. Kenapa dengan you ni? Tak yalah, tak ada mood ni. Tak ada mood, kenapa pula? Kita makan lah. Tak yalah, tak ada mood, janganlah pegang ai. Sayang sikit. Tak nak.
masalah you ni? Ha? Tak nak. Baik, kena ambil. I tak nak, I tak suka, I tak suka, I tak suka. Mari makan dulu, makan dulu, makan dulu. Tak nak. Tak, kenapa? Apa masalah? Ya, you tinggalkan I kat tempat tidur, kenapa? Saya cakap, ya Allah, you ni. Dia cakap kan nak keluar pasal I takkan nak kejut you. Adalah mimpi you curang. Tapi mimpi I curang, kena benda dengan I. Ah, curang dengan siapa? Curang dengan siapa? Kenapa you nak tanya? Suka? Tak suka. Sebab banyak kali dah curang yang ni. Curang yang ni sampai kadang-kadang curang apa. Mimpi tu macam petunjuk itu tak? Petunjuk tak ada. Berapa puluh kali ya you mimpi ada you nampak curang ayu. Berapa petunjuk? Berapa puluh kali you mimpi pasal? Dah lah. Oh, mimpi jadi. Tak payah rasa sentuh ayu. Tak boleh cakap lagi. Cepat cakap lah. Pernah cakap. Ayah, I nak shoot lah. Tak ada. Masalahnya. Masalahnya. I mimpi you dengan... Tahu. No, mimpi dengan tu pulak. Long pulak. Sebab I keluar dengan long. I mimpi you dengan kawan I. I sekarang tak percaya sesiapa. Sesiapa pun I tak percaya. Baik kawan ke apa I tak percaya. Kawan boleh tikam belakang. Mimpi you bahaya. I tahu. Memanglah. Kadang-kadang I memang percaya you. I memang letak kepercayaan dekat you. Tapi I tak percaya orang-orang yang... Dia biarlah tak percaya orang lain. Percayalah kat saya. Apa masalah? Memanglah. Tapi godaan dekat luar tu banyak. Dia tepuk sebelah tangan. Dia tak kejadian. Dekat TikTok you pun penuh dengan perempuan. Dekat TikTok I penuh dengan lelaki. Cik tak percaya. Ha, lelaki je komen. Ha. Tak nak lah. Dia makan. Tak ada benda. Tak nak lah. Janganlah usik saya. Tak suka. Dah lah you tinggalkan saya kat katil sana lah. Tak nak. Duduk! Apa yang ingat? I tak pernah kasi mimpi curang, 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 curang! Sudah tak rasa morning jadi macam ni tak best lah. Tak kerja pula ni. Tak nak aku sentuh I! You ada perempuan lain ke? Ada! You ada mesti perempuan lain? Ada! Aduh! Sumpah! Weh! Aku mula aku ayak. Sumpah! Sumpah! Demi Allah! Demi Allah! Apa tu kenapa ayah asyik mimpi curang ah? Tak, seminggu tu ayah tak tahu berapa kali. Itu je masalah kali percaya dekat ayah. Ayah percaya dekat you tapi ayah tak percaya kat godaan luar tu. Kalau tak tepuk sebelah tangan tak jadi ayah. Tak nak ayah cakap janganlah usik ayah. Ayah tak suka. Ayah penatlah macam ni asyik mimpi curang je. Lepas tu bangun pagi tengok tak you tak ada kat sebelah ayah. Dah lah. Mana tahu you keluar, you mesej perempuan lain, you call perempuan lain ke? I nak pakai macam ni. Dia bukan masalah pakai apa benda pun boleh curang juga. Tak, dah bagilah memang pakai. Tak nak, I tak lapar pun. You kalau I tahu you ada perempuan lain, siap you. Bukan you je. Dengan perempuan-perempuan tu, I malukan satu dunia. You tengoklah. Bagaimana? I tak boleh cakap lagi. Tak habis kali hidup aku ni. Dah lah. Hati ai tak renda lagi, sabar. You tak nak makan, tak nak makan. Nak syukur. Ah, kenapa you macam marah ai ni betul you buat? Sebab ai tak buat, ai tak makan. Kalau ada ai marah dah you ni sebab ai tak buat. Tak nak jangan sentuh ai. You lagi mana? Ai tak boleh cakap lagi. Nak syukur, ai nak syukur, ai nak syukur. Tak payah. Ai macam mana ai nak? Kenapa? Nak nangis kenapa? Bila masa you curang dengan you-nya? I sayang you seorang, tahu tak? Sanalah. Ah, I sayang you seorang, you tahu tak? Itulah ayat lelaki. I sayang you seorang, you tahu tak? Itu ayat buaya. I sayang you seorang. I ada you seorang je. Itulah ayat buaya. Tapi hakikatnya, kadang-kadang lelaki ni kan, nak perempuan yang tutup aurat. Girlfriend, bini tutup aurat, apa semua yang patuh dengan dia. Tapi dekat media sosial, pergi like gambar perempuan seksi, pergi tengok perempuan gelik-gelik. Itu hal lelaki. Macam mana I nak percaya? Okay, fine. Okay, I percaya you. Okay, I percaya you. Takkan I tak percaya suami I? I tak percaya godaan dekat luar tu. Sebab tu I asyik mimpi yang bukan-bukan. You nak berak. I tak buat lah. Dan you relax lah. Jangan you okay tu. Kalau tak, you makan dulu. Kalau you I tak nak makan? I tak makan ke. I tunggu you makan. Boleh makan. Tengok, you tinggalkan I macam tu kan? Ah, ini apa ni? I nak redakan hati I. Ah, you redalah. Tak payahlah sentuh I, tak suka. Laki semua sama. Go! Go! You nak pergi mana? Kena shoot. Duduk sini.
Ha. You sayang I ke tak? Sayang. You cinta I ke tak? Cinta. Sumpah demi Allah. Kenapa sumpah demi Allah tu slow sangat? Sumpah demi Allah, I cinta sayang you seorang je sayang. Ha. Ha. I nak shoot, okay? You janji takkan curang? Ha, janji walaupun tak. I sakit ke? Ya, walaupun you sakit. Kecuali I mati. Ha, kecuali you mati. Ha, kecuali I mati, lepas tu senang nak cari pengganti. Tapi I, kita sehidup semati sayang. Saya selalu cinta kau dengan capu rasa. Saya sayang kau dengan hati. You kena ingat, godaan kat luar tu jangan percaya perempuan. I pun tak percaya laki-laki kat luar sana. Dahlah, tu tak? I tahu I nak ingatkan you. Kalau boleh hari-hari I nak ingatkan you. Ya, I ingat. Okay. You kena ingat Allah uji kita. Faham? Allah uji kita sekarang ni. Ya, ya, meh. Sabar, I tak nak you sentuh I. Sabar, you dengar I cakap. Allah uji you di saat you ada apa-apa. Allah uji I di saat you tak ada apa-apa. Ya, ya, baik. I dengar yang you dah banyak kali. You kena ingat. Ya, ingat. Siapa yang ada susah senang dengan you? Apa yang ya-ya-ya-ya-nya? Hati saya tak reda lagi. Tolonglah saya. Itu yang buat gosok-gosok tangan. You ingat pun reda dekat hati saya ke? Saya nak buat macam mana? I dah janji dengan you apa semua lah. I nak cakap apa lagi? Okay? Eh? Kita makan dulu eh. Okay sayang? You cakap tadi you nak panggil Syarul. Panggil Syarul. Go! Go! Tak ada. Alah. Nak tahu apa? Kepi ya? Hah? Pis, cakap pis. Apa? Pis. Apa lu ah? Tunggu aku tunggu lah. Curang, curang lagi. Ah, curang, curang lagi. You, I tak percaya lagi kalau you mimpi. Ah, bukan. Ah, you, you, I tak percaya lah kalau you mimpi. Kalau you dah mimpi, you mimpi lah yang kali tu. Baby, minta maaf baby. Baby. Baby, tapi kan saya selalu mimpi macam tu. Pandang. Baby, minta maaf. Saya mimpi yang saya tak percaya, saya buat dek. Baby, saya minta maaf. Saya minta maaf. Tak, macam ni. Saya nak buat prank kat you. Saya ingatkan nak prank calar kereta you tapi macam beria pula. Lepas tu dengar malam tadi you cakap, loh, Audi aku siap. Oh, I miss ya Syarul. I prank ah. Sayang, sorry sayang. Sayang, I minta maaf. Ya, ya, ya. Sayang, tak, sayang. Eh, nak minta maaf dulu. Minta maaf. I love you baby. Aku prank mu pada ni. Baby, I love you. I love you. Jangan marah ai. Ai kasar-kasar dengan you. Ai minta maaf tau. Tengok tu. Minta maaf. Okey, ayam. Ah, korang tengok tak? Itulah reaction Alif. Dia tak boleh cakap apa ya. Itu je, lagi-lagi kalau kat katil. Kat sini dia bolehlah macam pampan diri dia kan. Tapi kalau kat katil, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, kau bagilah kesedaran kat bini aku ya Allah. Itulah reaction Alif. Tapi Bella percaya, hakikatnya suami Bella takkan curang selagi kita percayakan dia. Ingat tau, kalau dia curang maksudnya dia bukan yang terbaik untuk kita. Walau lama macam mana pun, sebab Allah tarik orang yang tak baik daripada kita. Yang penting doa hari-hari, selalu doa untuk kebahagiaan kita. Betul tak, Long? Betul. Ada sepatah dua kata? Hargailah isteri anda. Hargailah suami anda juga. Ingat tu. Okay guys, itu saja konten untuk kali ini. Kita jumpa pada konten yang akan datang. Sorong papan, tarik papan. Bye-bye dari YouTube channel Ali Ipan. Ah, mantap.